Ya, dan memang dia spesialis. Ini diawali informasi atau pengembangan daripada UJI sebagai pemilik tanah jual, sedangkan profesi ini adalah yang dengan barang bukti yang kita amankan ini senilai sekitar 3 dan dikenakan pasal yaitu pasal 114 ayat 6. Jadi ini pengembangan dari beberapa penangkapan sebelumnya, Mbak. Jadi kita analisa, kita pelajari, maka bisa kita dapat ke Jatinegara ini ya, karena dari pengembangan yang sebelum-sebelumnya. Kalau barang-barang ini datang dari pelabuhan, udara, atau mana? Atau jalur darat dia datang? Ah, jalur darat. Itu transkota berarti? Dari Bogor. Cilengsi Bogor. Itu mereka jemput ke satu titik atau ya, jemput ke sana. Pakai kurir. Mereka jemput ke sana. Mereka ada peran si JI sama siapa jemput yang terakhir? FS itu jemput ke Cilengsi itu. Pakai mobil atau motor? Pakai mobil. Mobil yang nah, itu deh. Mobil apa itu? Kali ngangkut berapa kilo? Waktu itu ngangkut berapa? 10 ya? 10. 10 yang sama 10. Kali perjalanan. Kalau dari pengakuan tersangka ini, rencana itu baja yang siap edar ini akan diedarkan kalangan mahasiswa kah, masyarakat luas, atau seperti apa nih, Pak? Kalau untuk spesifikasi khusus tidak ada, jadi siapa yang pesan mereka layani. Untuk wilayahnya mana aja, Pak? Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan. Estimasi berapa kan? Estimasi dari total? Estimasi apa nih? Nilai barang kurang lebih 300 jutaan, 312.